karo badur-badur KB ajak lalain ya ngelek karo nge-share tak dongoni lu ajak lalain Ki tak dongoni ya kesun sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like share and subscribe video ini Halo teman-teman ketemu lagi sama saya Jamal seteja uh, dan narasumber saya Pak Jeremy uang Teman-teman, uh, kali ini kita akan mengulas lagi tentang sejarah di Cirebon, Tionghoa Sejarah Tionghoa di Cirebon <coughs> Episode kali ini kita membahas tentang sosok tokoh uh, Tionghoa Cirebon pada zaman dulu Namanya uh, Mayor Tan Chin Ki yeah. Nah, mungkin Pajar bisa menjelaskan atau menceritakan di awalnya bagaimana Mayor Tan Chin Ki Siapa sih sebenarnya <coughs> beliau itu? ya dan tahun berapa sih dia hidup gitu di Cirebon ya Mayor Tan Cinki itu hidup uh, 1800 an sampai 1919 hmm. beliau meninggal 13 Februari 1919 dan uh, Mayor Tan Cinki ini uh, salah seorang pengusaha gula yang didirikan oleh kakeknya Mayat rancinki itu uh, adalah seorang konglomerat dari Cirebon yang memiliki bisnis pabrik gula. Awal mulanya pabrik gula itu didirikan oleh kakeknya yang bernama Tan Kim Lin. Tan oh. Kim Lin membangun pabrik gula di Luwing Gajah pada tahun 1827. 1827, iya. Ya. Nah, kemudian... Dilanjutkan anaknya pertama Tan Tian Keng. Tan Tian adalah ayah dari Tan Chin Ki. Nah kemudian dilanjutkan oleh Tan Chin Ki setelah Tan Tian Keng meninggal pada 6 Maret 1884. Kenapa disebut Mayor itu Pak? Ada ya. gelar Mayor atau? Ya karena uh, itu dapat gelarnya dari pemerintah Hindia Belanda karena sosok kedermawanannya, kiprahnya di masyarakat, dan juga uh, kekayaannya. Kedermawanan itu seperti apa, Pak? Misalnya mungkin dia uh, membangun apa, uh, menyumbang, yeah. menyumbang kemana, gitu? Iya. Yeah. Uh, Martin Cinki terkenal sebagai entrepreneur sosial, sosial entrepreneur yang artinya memberikan sebagian hartanya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Dalam usia 29 tahun, 1882, Mayor Dan Chinki diangkat menjadi Letnan Warga Tionghoa, Letnan Third di Cirebon pada usia 30 tahun. Pangkatnya dinaikkan menjadi Kapten. Jadi ketika Mayor Dan Chinki usianya 30 tahun, diangkat menjadi Kapten. Ya. Pada usia 60 tahun, 1913, pangkatnya dinaikkan sebagai mayor tituler. Karena jasa-jasanya beliau diangkat menjadi anggota Kewestelitskan Riet, semacam dewan yang berkotakan orang-orang Belanda. Pada tahun 1919, eh, pada tahun 1909, pada tahun 1909, ia mendapatkan penghargaan berupa kodon Stefan Prinst bintang jasa pengabdian selain penghargaan dari pemerintah Keluarga Belanda beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintahan kerajaan Qing di Tiongkok Pada tahun 1593 beliau mendapatkan penghargaan sebagai Mandarin kelas 2 atau yang disebut juga sebagai Tuham Tuham Pada tahun 1508 Beliau, sekali lagi, mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat sebagai Mandarin kelas 1 Ialah Anteng Waleng Tuanham Tong Hong Taihu. Kebakatan ini berlaku juga untuk tiga generasi di atas beliau, yakni ayahnya dan ibunya, kakek dan neneknya, buyut laki-laki dan perempuan, satu tanda penghormatan yang sangat-sangat luar biasa yang didapatkan dari pemerintah Indian Belanda waktu itu. Perkara di situ diberikan kepada Manchester karena jasa-jasanya memberikan sejumlah uang kepada kerajaan Qing pada saat itu terjadi bencana alam dan banjir di Tiongkok waktu itu. Bencana alam dan banjir. Nah, eh uh, Cengki juga yaitu pada 31 Januari 1919 memberikan 10.000 gulden kepada Dr. Kutlip untuk membangun sebuah rumah sakit di Cirebon. Dokter kulit. Kutlip. Kutlip nama Iya. Nama orang, Nama itu. orang. Iya. Rumah sakit apa Gunung Jati Pak atau apa? Iya sekarang jadi Gunung Jati. Uh, itu berarti tadi mayor sih. Uh, sekir. Dia nyumbang sepuluh ribu. Nyumbang. Nyumbang. Sekarang jadi. Hmm. Jadi mungkin <tuh> karena sosok kedermawanan itu jadi uh, orang. Uh, jadi di, 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 dikasih gelar mayor ya Pak betul Kenapa enggak ini Pak di enggak ada makamnya atau dimana gitu Makamnya ada makamnya Wetencetki itu di eh uh, Dukuh Semar kampung Maritis itu Oh di situ Iya dulu di situ dulu Oh, yang itu ya, yang waktu itu pernah ke situ ya, pak ya? Iya, betul. Yang ada betul. ada rumah, udah dibangun betul, rumah. Betul, betul. Jadi uh, ibunya Maya dan itu setiap Jumat malam, malam Sabtu berarti itu selalu uh, mengadakan tunjukan wayang. Itu wayang golek, wayang kulit, di rumahnya yang di Pas Ketan. Hmm. nah terus makanya kan Madan Cinti terkenal juga memiliki banyak koleksi wayang-wayang hmm. karena ibunda dari Madan Cinti ini suka wayang terus juga ada uh, mengkoleksi juga banyak topeng dan di situ benar-benar Madan Cinti uh, secara sosial secara budaya benar-benar beliau Uh, banyak membantu perkembangan budaya yang ada di Cirebon ini. Yang saya tahu. Oke. Jadi dia meninggal tahun oh, berapa Pak? Meninggal 13 Februari 1919. 1919. 1919. Ya dan waktu beliau meninggal tuh banyak yang hadir. Banyak hadir. Kenapa? Karena orang-orang ingat jasanya beliau. Jadi Benar juga kata pepatah, ketika kita menabur kebaikan, menabur amal, suka beramal, itu abadi, kekal namanya akan dikenang sepanjang masa. Itulah Mayoran Sinki. Oke, jadi uh, pelajaran moralnya itu ya Pak ya, gitu, iya. kalau kita banyak beramal, banyak menebar kebaikan, itu akan banyak orang yang mengenang gitu ya Pak. Mengenang. Jasa beliau betul, betul. Pas kematiannya diantarkan oleh banyak orang. Banyak gitu orang ya? dan juga dikenang sampai saat ini. Ketika udah 100 tahun beliau meninggal tapi namanya tetap dikenang, tetap diingat oleh banyak orang. Ya, baik, makasih Fajer dan udah mudahan bermanfaat untuk sejarah kali ini Mayor Tantinski. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran sekian saja selamat siang, selamat siang. dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karo badur badur kb ajak lalen ya ngelek karo nge-share tak dongoni lu ajak lalen ki tak dongoni ya kesun